は戦うぞ。絶対に最後まで。来るなら来い。何度でもブロックしてやる。Halo teman-teman, balik lagi di channel Question Tag. Kita lanjut lagi Kapten Tsubasa Dream Team ya. Kita bahas teman-teman Dream Festival. Dream Festival Tomea Akai ternyata ya. Tapi sebelum itu kita bahas Akai ya. Kita lihat dulu notifikasi ke depan untuk hari Jumat teman-teman, tanggal 2 ya, ada debut transfer baru ya. Ada debut transfer baru. Ini debut transfer ya. Jadi ini bakal masuk ke pool SSR tiket ya. Ada Radunga sama Dias. Radunganya Radunga Sao Paulo ya, Diasnya Boca Junior. Terus ada Rio Mahino ya. Jadi ada dua banner baru tanggal 2 ya. Rio Mahinonya ini PTDB ya, untuk dapetin untuk pasti dapet 10 step ya. Kalau gua prediksi sih ya teman-teman ya, kayaknya yang bagus ini di antara tiga ini pasti si Rio Mahino ya, dibanding Radunga sama Dias ya. Mungkin gue tebak-tebak sih kayaknya Radunganya warna merah kayaknya ya. Radunga warna merah, Diasnya warna biru, Hinonya warna hijau. Oke. Terus ada 3 pemain yang dapat Hidden Ability Evolution ya. Ini part 1 berarti ya, berarti ada part 2 lagi mungkin ya. Ada part 2 lagi mungkin ya. Ini Levin yang Aurora Intercept. Terus ini Alberto yang shutout block ya. Terus ini Grande ini apa namanya, Giant Block ini kayaknya, yang warna biru nih. Jadi biru, merah, biru. Oke, terus ada skenario juga ya. Ini kayaknya yang super, ini yang ekstrim ya. Ekstrim ya, kayak yang agak berat, memang harus dimainin biasa kayaknya ini teman-teman, karena ini bukan yang harian ya. Dapat 50 dream ball tuh ya, dapat 50 dream ball. Terus ada login bonus, ada event mission juga ya. 30 juta download worldwide. Oke, kita langsung lihat teman-teman Akainya. Kita lihat Akainya. Ya, ini kayaknya Akai ini pecah rekor lagi kayaknya teman-teman untuk defense Dream Festival. Kayaknya nggak pernah ada back yang sebesar ini. Ya, pertama kali dipecahin dulu masuk ke era defense 20.000 itu kalau nggak salah Bunak Muay Thai Intercept. Kali ini Akai. Ya, Tomea Akai push and go stopper. Attack-nya juga oke loh. Lumayan loh teman-teman ya. Dribble-nya 7300, passing 7100 ya. Stamina-nya 1200. Ya, Japan way. Terus tackle-nya 8700 ya. Gila, ngeri banget cuy. 8700, intercept-nya 8800. Ayo. Tackle gede, intercept gede, block-nya gak pakai otak teman-teman ya. 9800 ya. Fisikalnya 21.000 tuh, speednya lumayan 7.000, tekniknya juga paling kecil tapi masih umum ya. 6500 powernya teman-teman, 8100. Jadi biasanya blok gede tapi powernya kecil, kali ini bloknya gede powernya gede ya. Makanya mungkin saking imbanya teman-teman ini ya, saking OP-nya ini, broken-nya ini Akai, makanya cuma bisa di DF ya. Gua ngebayangin kalau ini bisa ditaruh di DM juga ya, hancur luar biasa teman-teman. Kayaknya kesel banget ya, apalagi ada auto intercept ya. Tapi sayangnya kayaknya nggak ada auto intercept ya teman-teman ya, mungkin dapat buff aja kali ya dari Bon mungkin. Japan plus 15% Japanese ya. Terus shoot killer 30% ya, kayak kiper aja nih. Waduh, 30% cuy. Block baru teman-teman, sebelumnya itu shoulder block ya kalau nggak salah ya. Ini desperate shoot stopper
momentumnya 490 luar biasa. Momentum 490 tapi staminanya juga gede teman-teman. 535 ya. Jadi pinter-pinter pakainya. Right angle defense ya. Ini tackle paling lemah Akai. Kalau mau bagusan dikit agresif. Agresif tackle ya. Itu kalau nggak salah 455 momentumnya. Kalau nggak salah ya. Terus yang paling tinggi itu yang I can lose one on one kalau nggak salah. Itu tinggi ya. Momentumnya berapa ya, aku juga lupa itu. Ya itu ada di Akai DC ya kalau nggak salah ya. Gue lupa ya, teman-teman bisa cek sendiri. Aggressive intercept ya. Terus kita lihat bonnya. Bonnya 3 skill type Japan plus 2,5% ya. Terus recover 50%. Ya kayaknya ke belakang ini teman-teman kayaknya bakal jarang yang namanya recover 80%. Karena recover 80% dengan meta sekarang, perubahan model PvP itu jadi bagus banget. Ya 50% aja tuh udah oke, apalagi 80% ya. 80% tuh udah dewa banget, jadi nggak bakal bisa lepas teman-teman kecuali 1-2. Terus ada block juga ya, 60%. Untungnya 60% teman-teman, untungnya 60%. Ya jadi ada potensi nggak ke block. Terus auto block 100% ya, untungnya ini auto block. Bayangin kalau auto intercept, aduh ampun dah ya, ampun teman-teman. Jadi kalau kita lihat ini tinggal dicolok agresif intercept ya, yang S tinggal ditambahin A tackle atau enggak shoulder block, udah selesai teman-teman. Akai ini jadi the best defender ya, the best defender. Ini blocker nomor 1 untuk sekarang. Jadi buat teman-teman yang mau ngejar yang kekurangan back, bisa gacha ya, bisa gacha kalau dapet. Oke, kita mulai teman-teman gachanya. Waduh, kok jadi suram? Nggak ada ininya loh, ampun. Kita buka dulu SSR tiket. Waduh, dua kali nggak ada flare. Dua kali nggak ada flare. Waduh, kacau. Ini kelihatannya mengerikan sekali ini teman-teman ya. Kayaknya gua bakal gacha berapa juga, gua juga nggak tahu. Sefeelingnya aja ya. Sefeelingnya aja. Oke, kita mulai dari God Basah teman-teman. God Basah, please SSR. Wah. Waduh. Ini bau-bau kezongan ini teman-teman. God Basah Zong ya. Kita lanjut ke Schneider. Dupe Schneider gitu kan. Dupe Schneider gitu. Ya ampun. Natureza sih. Natureza. Oh, ngaco banget ya. Ini emang tanda-tandanya udah dari koin transfer aja udah ngaco ini ya. Oke. Schneider Zong, kita coba Juan Diaz teman-teman. Juan Diaz, please. Aduh, gimana ini? Ah, please satu SSR. Ya ampun, ya ampun. Aduh, ini belakangan ini gue gacha juga lagi bau terus teman-teman. Ya nggak tahu ya, mungkin apakah teman-teman juga merasakan seperti itu. Jadi ngaco ini ya. Aduh, please Akai, dikasih syukur Akai. Akai gila cuy. 2
4 kali multi. Gila cuy. 4 kali multi loh, DF loh. Dream Festival. Dream Festival. Ini ngaco banget. Bentar ya, ini gimana ya? Pancing dulu lah kali ya, pancing dulu. Friendly transfer. Roberto nih, Roberto. Pancingan gitu kan. Yang nyala-nyala. Dan Bate. Oke, kita ini berapa sih? 251 ya. Kita coba dulu ya, teman-teman ya. Please, SSR please. Supreme Fire Shoot buat Dupe. Ai. Nah, oke, okay, please. SSR please. Misaki-kun. Wah, gila. Gila, cuy. Gila. Pala saya mau pecah ini. Gimana ya? Kita coba keteng dulu, teman-teman. Waduh, full lagi. Full, bentar ya. Nani? Aduh, penuhnya penuh SSR ya, SR. Aduh, tolong dong. Gila gua. Apa ya, gila mau dapet SSR aja susah ya, teman-teman ya. SSR peti aja ke SSR yang biasa aja enggak dapet. Gimana yang ini loh, gimana yang di red up loh. 5% padahal. Rate-nya 5%. Oke, kita coba keteng 6 kali, teman-teman. Haya! Bezong, 1. Ikuzetsu. 2 kali, Zong. Oke, ada flare. Oke, Zong lagi, 3. Tiga. Faya. Zong Faya. Oke, okay, Hyuga. Kui. Okay, Zong ya, kita last pull, teman-teman. Kita last pull. Dapat nggak dapat ya udah, kalau nggak dapat SSR satu pun kayaknya ini yang paling parah, teman-teman. Gua gacha selama main CPDP. Please. Tomea Akai. Oke, ini kayaknya dapet nih. Ini gue yakin dapet SSR please. Gila cuy. Ini apa? Apa jamnya ya, ngaco ya? Apa jamnya yang ngaco ya? Aduh, gua pengen gacha lagi sih, cuman DB-nya tinggal segini ya. Saya habisin aja, teman-teman ya. Kita dua kali multi. Gua mau tahu ini DB habis dapat enggak ya? Tadi DB-nya berapa total? 450 kayaknya. 400 DB enggak dapat SSR sih, luar biasa loh. Oke, kali ini dapat. Weh, nggak salah. Hei. Nah, siapa tuh Akai? Kurang ajar. Ah, gila dapat Ken. Kenapa Ken yang nongol?
Kennya juga Ken sampah. Ken sampah. Oke, last pull. DB-nya habis. Please, please, please. Oke, Roberto. Please. Miracle, last pull. Wih. Dua. Please, red up please. Michael gitu kan. Please. Oi. Wah. Ini yang bisa bikin pensiun, teman-teman. Ini faktor-faktor kayak begini yang bisa bikin pensiun ya. Waduh, 400 DB, teman-teman. 2 SSR enggak jelas. 2 SSR generasi awal ya. Segini aja video teman-teman kali ini. Jangan lupa subscribe. Kalau teman-teman punya masukan, teman-teman boleh tulis di kolom komentar. Sampai ketemu di next video.